Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Kita jumpa lagi dengan Teacher Wan di channel Teacher Wan TV. Kali ini Teacher Wan nak ajak nak berkongsi cerita berkenaan kanak-kanak lah lagi. Mestilah kanak-kanak kan? Siapa lagi kalau bukan kanak-kanak berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak. Teacher Wan memang selalu nak kongsikan topik yang berkenaan perkembangan kanak-kanak. Alright. Kanak-kanak ni belajar melalui bermain. Kita semua faham. Ya, memang main. Sebenarnya main itulah cara belajar kanak-kanak ni. Dia menyanyi, bergerak bebas sana sini, meneroka, masuk bawah meja. Macam-macam lagi aktiviti yang dilakukan. Masuk bawah meja pun dia jumpa macam-macam. Dia pergi bawah kursi, dia pergi panjat almari. Dia akan itulah cara kanak-kanak ni belajar. Setiap aktiviti tu dapat mencambahkan jaringan saraf-saraf atau sinap dalam otak kanak-kanak ini. Okey. Ada yang beranggapan, awal lagi anak-anak ni kan kecil lagi. Awal sangat nak dedahkan anak-anak ni dengan alam persekitaran. Sebenarnya, mendedahkan tentang kehidupan merupakan satu proses kemahiran pembelajaran sains. Kemahiran yang sangat diperlukan oleh kanak-kanak ini untuk mengetahui kejadian alam persekitaran mereka. Memang kita kata belajar sains, sebenarnya mereka belajar kemahiran kehidupan. Sains itu merupakan salah satu cara kemahiran kehidupan mereka. Anak-anak ni lah maksudnya mereka tu ya. Alright. Di sini kita punya peranan lah, peranan kita lah yang penting. Sebab kita kena beri galakan untuk perkembangan minda anak-anak ni. Macam mana nak bantu anak-anak ni kan? Seperti yang Teacher Wan selalu sebut, kita gunakan pendekatan 3E untuk mereka belajar. Belajar secara semula jadi dengan galakkan mereka terus meneroka, buat eksperimen dan terus dapat experience. So E, explore. Dia meroka, dia mencari bawah meja, cari bawah kursi semua. Dia akan jumpa something-something. Tu semua tu akan membuatkan masuk dalam kepala mereka, otak mereka akan tercari apa ini, benda apa ini, macam mana benda ni. So kita kena galakkan mereka kerana ia melibatkan proses dan pemikiran yang saintifik. Nampak alah pergi main-main je, sebenarnya di situlah terletaknya proses pemikiran dan pemikiran dan penyelesaian masalah. Proses pemikiran secara saintifik juga. Okey, jom tengok slide yang kali ni. Tengok apa budak tu buat. Ame, look here. Ame, what is this? Stamina weapon. What is it? Stamina weapon. Spider-Man? Yes. Spider-Man do this? Yes. Yes. Yeah. So Spider-Man, I'm a friend. Yes. Yeah. They wouldn't chuk-chuk. They're missing them here and there. Okay. Can you see any spider? There. Where? So bad. Are you scared? Scared. Are you scared with Spider-Man? Yes. Mula membina kefahaman tentang dunia persekitaran. Persekitaran mereka lah. Ini juga dapat membina perasaan ingin tahu. Why? Perasaan ingin tahu yang tinggi dalam diri kanak-kanak tersebut. Orang dewasa sepekitarannya seperti kita-kita semua ni perlu bantu anak-anak ini dengan menghubungkan mereka dengan alam persekitaran agar mereka memahami fenomena yang terjadi di sekeliling mereka. Proses ni dapat membantu untuk mereka memahami situasi dan maklumat baru yang membawa kepada pendedahan dalam perkembangan proses saintifik yang juga membawa kepada perkembangan intelek yang lain. Sebagai contoh, dia tengok je sesuatu benda, dia tengok apa
katalah dia tengok mouse. Dia tengok ini mouse. Mouse ni tak sama mouse yang dia nampak kat luar tu kan. Ha. So itu pun dah jadikan satu persoalan kepada dia. Macam mana nak jawab? Umi, Umi atau Mami, Mami, ini apa? Mouse, kenapa mouse ni tak macam, kenapa nama dia mouse? Dia tak macam pun mouse kita jumpa kat luar. Ha, macam itulah antaranya. So, kita kena beri penerangan kepada mereka. Alright, proses apa yang kita bincangkan tadi tu dapat membawa kanak-kanak kepada memerhati dan berfikir, menyoal, mencari jawapan. Apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, bila dan sebagainya. Semua WWHWY semua ada kat situ, persoalan kat situ kan. Okey, mereka akan cari jawapan dengan membuat eksperimen. Dia try and error, dia buka sana sini, habislah. Ha, kalau pada mak ayah tu, habislah, rosaklah, mana lagi nak cari duit nak beli. Sebenarnya kanak-kanak tengah buat explore. So kita buat bersama-sama mereka supaya barang tu tak rosak. Jadi tak adalah kita stres, kita mencari jawapan untuk anak-anak ni, mencari jawapan bersama, bukan membagi jawapan terus. So kita bersama-sama dia membuat aktiviti tersebut. So, walaupun kita dah tahu jawapannya, kita buat aktiviti tersebut supaya dapat jawapan. Anak tu sendiri dapat jawapan melalui pengalaman ataupun eksperimen yang dilakukan bersama tadi. Itulah buat eksperimen sampai mencapai apa yang hendak diketahui oleh anak tersebut. Alright. Sekarang kita perhatikan pula slide yang ni. Apa anak ni buat pula? Macam mana daya usaha dia? Okay, tengok. Okey, di sini anak-anak mula membina kefahaman tentang dunia persekitaran. Persekitaran mereka lah. Ini juga dapat membina perasaan ingin tahu. Why? Perasaan ingin tahu yang tinggi dalam diri kanak-kanak tersebut. Orang dewasa sepekitarannya seperti kita didik mereka. Kita yang kena expose kan, menggalakkan mereka menikmati kehidupan dalam alam ini. Okey, pengalaman-pengalaman awal sains ni dan penerokan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kualiti kehidupan mereka dalam jangka panjang. Maknanya pengalaman di masa anak-anak ni akan membawa kepada hingga dia dewasa. Okey, aktiviti-aktiviti inilah yang membentuk siapa kita sekarang. Sebab kita dulu pun adalah anak-anak kecil. So kalau tengok daya resilient kita kuat tak? Kenapa? Kenapa kita kuat? Kenapa kalau kita lemah? Kenapa kita lemah? Mungkin kita kurang untuk berusaha, ataupun mungkin kita kurang expose atau keterbukaan kita kepada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bila kita hadapi masalah masa kecil-kecil dulu, ada je orang bantu. Jadi daya tahanan, daya resilient kita kurang. Itulah sebabnya. So kita kena didik anak-anak ni biar dia mencuba, try and error beberapa kali sehingga apa yang dia buat tu dia dah berjaya, atau kalau tak berjaya, kita buat bersama-sama dia. Kita bantu dia dengan bersama-sama melakukan aktiviti tersebut. Bukannya kita biarkan dia
dan kita bagi je jawapan atau kita bantu tanpa kita buat je untuk dia. Ha, macam tu tak elok lah. So anak tu tak dapat pengalaman dalam kehidupan dia. Okay, sampai kat sini dulu perkongsian dari Teacher Wan. So kita jumpa lagi dengan cerita anak-anak yang lebih menarik akan datang. So kita jumpa lagi. Sebelum berpisah, seperti biasa, Teacher Wan mohon like and share video ni. Kalau boleh juga, Teacher Wan suka kalau disubscribekan, lagi bagus sebab setiap kali Teacher Wan ada cerita baru, YouTube akan beritahu dengan anda semua. Senang kan? Tahu je ada cerita baru. And then dengan subscribe pun bukan kena bayar, free je. So dengan menengok video Teacher Wan walaupun pendek, tapi sedikit sebanyak ada cambahan ilmu dalam diri kita atau ada pemahaman tentang diri kita sendiri. Okay, kita jumpa lagi. Sampai di sini kita akan berkongsi lagi ilmu di lain video ya. Okay, terima kasih. Bye-bye.